Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Wardah Audiovisual. Oke, udah lama tidak membuat konten. Kali ini saya akan membuat konten, membuat panel speaker aktif. Ini speaker aktif. Untuk tipenya saya kasih tipe TD300 ya. Karena pada umumnya itu KB300 yang lagi viral tuh. Ini saya membuat tipe TD300. Ini artinya takdut. Ya, ini baru ampli kendang itu loh. Kalau KB itu kan keyboard, ampli untuk keyboard. Dan ini untuk boxnya sudah ready. Tinggal merakit tune-nya saja. Power sudah terpasang dan saya lengkapi dengan kipas agar dingin. Ini untuk speakernya itu 4x6 ini ya, lur. Jadi speaker kecil, bukan speaker 15 in, bukan. Besok kita review untuk speakernya. Karena untuk sesi kali ini kita review panel ini dulu, lur. Ini cuacanya di tempat saya lagi hujan ini. Oke. Nah, ini panel ini saya buat sendiri dari bahan plat aluminium. Nah, ini untuk belakangnya seperti ini asalnya, warna putih. Kemudian saya lobangi sesuai keinginan, kemudian kita semprot pakai cat pilok kaleng. Oke. Ini untuk fiturnya. Jadi ini dua channel ya, dulur. Jadi sendiri-sendiri sini nanti untuk inputnya ini sendiri-sendiri. Di sini ada master untuk master keseluruhan yang menuju ke power dan untuk ke preout nanti. Ini yang preout depan ini hanya ini inputnya, ini outputnya dua itu sendiri-sendiri nanti. Karena ini jacknya stereo. Jadi untuk channel 1 sendiri, channel 2 sendiri sesuai dengan yang ada di sini. Jadi nanti ketika ini buat untuk ampli kendang, misalnya channel 1 untuk tak, duanya untuk dut, ini bisa diatur untuk tunnya sendiri. Oke, di sini dilengkapi dengan volume, kemudian efek, ada efek juga di sini. Karena ini nanti untuk kebutuhannya bisa digunakan untuk acara tahlilan juga bisa, untuk yang simpel-simpel untuk gedung-gedung nanti juga bisa. Tak usah menggunakan mixer, jadi cukup menggunakan ini sudah ada efeknya nanti. Nanti bisa didengarkan tuh hasil efeknya. Dan kemudian ada volume low. Di sini ada volume untuk frekuensi, middle ini belum saya pasang potensio karena belum ada potensinya. Dan ada volume atau ini untuk hack. Kemudian ada gain dan dua untuk jalur inputnya atau buat mic juga bisa. Oke. Jadi ini totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 potensio untuk satu channelnya. Jadi intunya ini sudah dilengkapi dengan frekuensi dulu. Jadi nggak usah takut untuk taknya, nanti bisa diolah di frekuensi ini. Untuk mau karakternya seperti apa. Dan juga untuk dutnya bisa diatur di sini nanti. Dutnya untuk suara atasnya bisa diatur di sini. Oke. Kemudian di sini ada tombol on off, saklar, dan ada untuk lubang LED signalnya atau powernya kalau nyala bisa dilihat di LED sini. Kemudian belakangnya seperti ini dulu. Nanti ini saya rakit langsung ke potensi sini. Jadi nggak ada PCB-nya dulu. Jadi ini rangkanya bak sandal langsung nancep di potensio sini. Tunggu saja besok perakitannya akan saya buatkan video sendiri. Dan untuk potensionya ini, untuk yang volume ini saya menggunakan potensio 100 kilo, efek 100 kilo, dan gainnya 100 kilo. Untuk potensio high dan low menggunakan 20 kilo dan frekuensinya 100 kilo stereo. Dan untuk midnya 10 kilo, wajib 10 kilo ya dulur untuk midnya. Kalau high low-nya itu bisa 50 juga bisa. Dan kebetulan saya menggunakan 20 kilo karena saya rasa saya cocoknya itu di 20 kilo untuk hack low-nya, dan untuk masternya 100 kilo tidak masalah. Oke, inilah panel untuk ampli kendang tipenya TD300, artinya takdut ya dulur. Oke, ditunggu saja untuk hasilnya nanti, untuk bunyinya seperti apa dan untuk cek sound-nya seperti apa. Ini
masih proses perakitan, mungkin 2 hari lagi sudah ready itu lho. Tinggal ini saja untuk pornya sudah selesai. Besok kita review untuk pornya menggunakan apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah. Oh maaf, selamat merayakan hari raya Idul Fitri ya dulur. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga diberi kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.